Lewat sini, ayo. Ayo, lewat sini, cepat. Lewat sini, ayo cepat, cepat. Ayo. Lewat sini, ayo. Ayo cepat. Ayo cepat. Fang, aku mau tanya. Kau tahu tidak kalau di gudang itu apa benar banyak tikusnya? Aku tahu. Mereka juga mencuri banyak makanan. Lihatlah, aku sudah membawa kucing. Benarkah? Kau tahu? Tidak seekor kucing pun yang bisa menandingi burung hantu. Burung hantulah penangkap tikus sejati. Benarkah? Iya. Sekarang lepaskan kucingnya. Ayo kita cari burung hantu. Aku sudah atur semuanya. Ayo cepat. Pingping, tadi kau bilang burung hantu adalah penangkap tikus sejati. Kau lihat saja nanti. Ada apa ini? Aku suruh menangkap tikus, kau malah enak tidur di sini. Penangkap tikus apa? Itu kan hanya omong kosong. Siang bolong begini, burung hantu mana bisa bekerja? Apa? Apa kau tidak tahu kalau burung hantu itu bekerjanya malam hari? Anak-anak, burung hantu hanya bisa bergerak di malam hari. Struktur matanya berbeda dengan hewan yang lainnya. Di bagian dalamnya ada sebuah selaput yang disebut selaput retina. Apa ini? Inilah sel di dalam selaput retina. Yang satu disebut kerucut, dan yang satu disebut sel tabung. Kami sel kerucut, terutama menerima cahaya yang kuat dan melihat sesuatu di siang hari. Kamilah yang berfungsi. Kami sel tabung, terutama menerima cahaya lemah, melihat sesuatu di sore dan malam hari. Kamilah yang berfungsi. Kerucutnya begitu sedikit. Karena ini adalah mata burung hantu, sel tabungnya banyak. Untuk memudahkan melihat di malam hari. Berbeda dengan manusia, karena terdapat lebih banyak sel tabung, sehingga siang hari bisa melihat. Aku mengerti. Makanya tadi kau tidak bisa melihat tikus sedang tidur. Kami salah paham terhadapmu, burung hantu. Kalian jangan bilang begitu. Kalau malam hari, serahkan saja padaku. Nah, sekarang kalian sudah melihat bukan? Akulah si penangkap tikus sejati di malam hari. Benar kan? Bagaimana? Hebat sekali. Nah, terus terang saja. Sebenarnya pendengaranku pun sangat bagus. Huh? Ha 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 ha